بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyaral muslimin, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Husna rahimakumullah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir juz amma, di mana kita telah selesaikan di pertemuan sebelumnya surat Al-Balad. Maka malam hari ini kita akan masuk menjelaskan tafsir dari suratul Fajr. Nah, surat ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan disebut dengan suratul Fajr karena diambil dari ayat pertama dari surat agung ini. Karena di ayat yang pertamanya Allah berfirman wal fajr, demi fajar. Maka dinamakanlah surat yang agung ini dengan surat Al-Fajr. Surat ini salah satu dari surat yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dianjurkan dibaca pada salat Isya. Sebagaimana yang pernah kami sebutkan kisahnya dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tatkala Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya salat Isya tatkala itu, dan pada waktu itu sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Bukan hanya di awal ayat atau pertengahannya atau akhirnya atau penggalan ayat, tapi dibaca dari awal sampai akhir salat Isya itu. Berapa juz itu, Pak? 2 juz lebih ya. 2 juz 4 lembar. Itu dibaca oleh Mu'adz bin Jabal salat Isya sampai habis. Enggak bisa dibayangkan kalau ada yang melakukannya pada hari ini. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal pernah mengimami manusia sholat Isya baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Dan ternyata ada salah satu orang dari jamaah yang mundur, tidak mampu ngikutin Mu'adz bin Jabal sampai selesai. Akhirnya salah satu dari jamaah ini dia sholat sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Maka tatkala Mu'adz bin Jabal tahu
ada satu orang jamaah yang mundur tadi, tidak ikut bersama beliau sholat, tapi sholat sendirian. Maka selesai salam, Mu'ad bin Jabal panggil orang tadi. Mu'ad langsung tanya, "Ana fakta ya fulan?" Wahai fulan, apakah kamu ini sudah jadi orang munafik? Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal melihat orang ini tidak sholat berjamaah, tapi sholat sendirian. Nah, memang dikenal pada waktu itu ya, orang yang tidak sholat berjamaah itu hanya dari kalangan kaum munafikin. Makanya Mu'ad bin Jabal langsung mengatakan seperti itu, "Ana fakta ya fulan, apakah kamu ini munafik wahai fulan? Kenapa kau tidak sholat berjamaah?" Karena orang munafik saja yang tidak sholat berjamaah pada waktu itu. Nah, ini jamaah sekalian, karena memang dulu para sahabat sangat menjaga yang namanya sholat berjamaah itu. Walaupun memang ada perselisihan pendapat ulama, sholat jamaah itu hukumnya wajib atau sunnah. Masyhur memang dari pendapat Imam Syafi'i, sholat jamaah di masjid itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah bukan artinya ditinggalkan. Ada sebagian orang menganggap sunnah itu kan sunnah, berarti tidak masalah ditinggalkan. Memang tidak masalah, tidak berdosa kalau yang berpendapat sunnah. Tetapi lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walaupun memang beliau berpendapat hukumnya sunnah, tapi pernah disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i begitu menjaga yang namanya sholat berjamaah di masjid. Sampai disebutkan tatkala beliau terkena penyakit wasir, tapi beliau tetap pergi ke masjid dalam keadaan darah itu, maaf, keluar dari dubur beliau rahimahullah, tapi beliau tetap sholat berjamaah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali kepada hadis tadi. Jadi tatkala Mu'ad bin Jabal menuduh orang tadi, apakah kamu ini sudah munafik? Kenapa kau tinggalkan jamaah bersama kami? Maka orang tadi mengatakan, "La wallahi la atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannah." Kata orang ini, "Tidak, demi Allah, aku bukan orang munafik dan sungguh aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mau diadukan kepada Rasulullah, sahabat ini tidak terima dituduh oleh Mu'ad sebagai orang munafik. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah. Mu'ad ketika itu ikut dari belakang. Maka ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kejadiannya. Nah, orang ini yang tadi memisahkan diri dari jamaah karena Mu'ad bin Jabal terlalu lama sholatnya. Bayangkan surat Al-Baqarah dibaca sampai selesai. Maka orang ini mengadukan uzurnya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ashabun nawadih." "Ya Rasul, kami ini pekerjaan kami seorang petani ya Rasul. Saya ini petani ya Rasul. Na'malu bin nahar, kami bekerja seharian di sawah kami, di ladang kami. Nah, yang kami sirami itu bukan sedikit. Nah, ketika di waktu malam ya Rasul, kami sudah capek, kami sudah letih, kami sudah lelah. Nah, sementara sahabatmu ini, Mu'ad bin Jabal, dia mengimami kami baca surat Al-Baqarah. Kami tidak sanggup ya Rasulullah," kata sahabat ini. Maka lihat bagaimana keputusan Rasulullah. Rasulullah langsung melirik sahabat Mu'ad bin Jabal. Langsung Rasulullah berkata, menegur sahabat Mu'ad bin Jabal, "Afattanun anta ya Mu'ad?" "Wahai Mu'ad, apakah kamu ini pembuat fitnah? Mengapa kau tuduh sahabat ini seorang munafik?" "Tidak,
dia memang dal hajah, orang yang punya hajat, orang yang punya keperluan. Nah, kemudian Rasulullah tuntun Mu'ad bin Jabal, kalau kau jadi imam wahai Mu'ad, iqra surata kada, surata kada, bacalah surat ini, bacalah surat ini. Ya, ini Nabi SAW menuntunnya surat-surat yang ringkas saja. Kalau menjadi imam, kalau kau sholat sendirian silahkan baca surat sepanjang-panjangnya. Sebagaimana Nabi pernah sholat satu rakaat, bacanya apa? Surat Baqarah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Itu satu rakaat itu. Tapi Nabi sholat sendirian, sholat malam. Nah, kalau sholat sendirian silahkan baca panjang-panjang. Tapi kalau menjadi imam, Rasul suruh perhatikan, perhatikan makmum di belakang. Ada orang yang tua, ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang punya keperluan. Perhatikan makmum. Nah, jadi Nabi suruh baca surat ini, baca surat ini. Nah, dalam riwayat An-Nasa'i, dalam As-Sunanul Kubra, Nabi menyebutkan surat yang dibaca itu. Kata Nabi, bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la dalam salat Isya. Surat Al-A'la. Wasyamsi waduhaha. Bacalah surat Asy-Syamsi waduhaha, Asy-Syams. Wal fajr, baca surat Al-Fajr. Wal laili idza yaghsha, dan baca juga surat Al-Lail. Nah, ini empat surat direkomendasikan oleh Nabi dibaca di salat Isya. Sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, wal fajri, dan wal laili idza yaghsha. Nah, inilah surat yang kita akan baca tafsirnya insyaallah pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah termasuk dari surat Makkiyah. Termasuk dari surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, surat itu kan ada dua, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah setelah Nabi hijrah. Kalau surat Makkiyah sebelum Nabi berhijrah. Dan memang sesuai dengan kontennya. Ulama sebutkan surat-surat Makkiyah itu kontennya kebanyakannya menjelaskan tentang akidah. Menjelaskan tentang hari kiamat. Yang memang ketika itu banyak diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sesuai dengan itu disebutkan tentang akidah, tentang keimanan kepada hari kiamat. Nah, beda dengan surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah kebanyakannya menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Karena memang yang dihadapi oleh Rasul ketika di Madinah banyak mereka yang sudah beriman. Banyak mereka yang sudah beriman tatkala itu. Makanya dijelaskan hukum-hukum syariat. Nah, surat Al-Fajr tergolong surat Makkiyah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan surat ini surat yang turun nomor ke-10 dari surat-surat yang Allah turunkan pertama kali. Kan ada 114 surat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama turun surat Al-Alaq. Kemudian dilanjutkan surat Al-Mudathir. Nah, nomor 10 surat Al-Fajr. Walaupun kalau kita lihat dalam urutan mushaf, surat Al-Fajr ini surat yang ke-89. Tapi kalau asbabun nuzul dari turunnya surat itu, ini surat yang ke-10 yang Allah turunkan dari surat-surat di dalam Quran itu. Makanya sangat wajar kalau memang surat ini tergolong surat Makkiyah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini terdiri dari 30 ayat di mana kandungan globalnya ada 3. Kandungan global dari surat yang mulia ini. Yang pertama, di dalam surat yang agung ini terdapat penjelasan dan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir Quraisy.
di mana Allah ingatkan mereka ini bahwa Allah bisa menimpakan kepada mereka apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Makanya dicontohkan seperti kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun dengan kaumnya. Allah sebutkan di dalam surat ini. Lihat, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Bagaimana Allah binasakan mereka itu? Kemudian di ayat-ayat setelahnya, wa thamudal ladina jabus sakhra bil wad. Dan tidakkah engkau melihat bagaimana kaum Thamud yang mereka memotong-motong batu yang sangat besar di lembah, tapi Allah juga binasakan mereka. Kemudian apa? Wa fir'auna dil autad. Dan lihat juga Fir'aun yang dia punya bangunan pasak-pasak yang tinggi, kemegahan, kekuasaan, tapi Allah juga binasakan Fir'aun. Allah ingin mengancam dengan mengingatkan umat-umat sebelumnya. Allah binasakan mereka, maka jangan sampai Allah pun menurunkan kebinasaan kepada kalian sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad, kaum Thamud, dan Fir'aun beserta bala tentaranya. Ini jamaah sekalian. Dan ini ayat ancaman bagi mereka, walaupun bukan hanya sebatas pada mereka saja, tapi berlaku kepada semua yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengingkari hari kemudian, mengingkari hari kebangkitan, bahwa akan menimpa kalian, bisa saja menimpa kalian seperti apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Ini kandungan pertama. Jadi menjelaskan ancaman kepada kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari kandungan ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa banyaknya kekayaan, banyaknya harta benda bukanlah menjadi tanda secara mutlak kemuliaan seseorang. Sebagaimana sebaliknya, kemiskinan yang dirasakan oleh seseorang bukanlah menjadi pertanda kehinaan untuk orang tersebut. Itu bukan menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran kemuliaan, ukuran kehinaan, sampai di mana batas iman dan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini isyarat tentang itu. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah turunkan bencana, apabila Allah bala berikan ujian dan cobaan kepada mereka, fa akramahu wa na'amah, ujiannya berupa kenikmatan, Allah muliakan dia dan Allah cukupkan rezeki kepada dia. Itu ujian juga itu. Nah, langsung hamba ini mengatakan, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma, adapun kata Allah, idza mabtalahu, kalau Allah berikan ujian yang lain, faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, dia langsung mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah katakan, kalla, jangan bersikap seperti itu. Belum tentu itu kehinaan. Sebagaimana yang diberikan kekayaan, belum tentu itu kemuliaan. Karena kemuliaan dan kehinaan bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan pangkat dan jabatan, bukan diukur dengan keturunan dan nasab seseorang. Tapi kemuliaan dan kehinaan dilihat sebatas mana iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan yang kedua. Yang ketiga, dari ayat yang mulia ini, dari surat yang mulia ini, terkandung di dalamnya berita tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Dan itu Allah sebutkan di akhir-akhir surat, di akhir-akhir ayat.
mulai dari ayat ke-21 sampai seterusnya ayat ke-30. Dimulai dari firman Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang terus berturut-turut, goncangan yang maha dahsyat. Mulai dari sinilah kiamat itu tiba, sampai Allah sebutkan di ayat yang ke-30. Ini jamaah sekalian, kandungan global dari surat Al-Fajr. Nah, sekarang kita mulai bahas ayat demi ayat dari surat yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah bersumpah, Wal-Fajr. Di dalam bahasa Arab, kalau orang Arab mau bersumpah, mereka gunakan 3 huruf sumpah, Waw, Ta, dan Ba. Ini semuanya huruf sumpah. Orang Arab kalau bersumpah, Wallahi, artinya demi Allah. Tallahi, pakai huruf Ta, sama, artinya juga demi Allah. Billahi, demi Allah. Jadi huruf Waw, Ta, dan Ba. Nah, di sini Allah gunakan huruf Waw. Wal fajar, demi waktu fajar. Sekali lagi, sering kami ingatkan, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak ada yang mengatur Allah. Allahu la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tapi makhluklah yang dia tanya, yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Nah, kalau Allah bersumpah, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang mengatur Allah. Tapi kalau makhluk bersumpah, makhluk diatur sama Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah disebutkan Pak dalam hadis, ada seorang laki-laki bersumpah. Ini sumpahnya dengan makhluk yang mulia. Itu pun tidak boleh ditegur sama Ibnu Umar. Orang ini mengatakan, Ibnu Umar sahabat Nabi, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Dia bersumpah dengan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan kiblatnya kaum muslimin. Mulia dia, semua orang yang beribadah menghadap ke sana. Tapi lihat, ketika orang ini menyebut itu, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah, Ibnu Umar dengar begitu, maka beliau langsung tegur orang tadi, la yuhlafu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau kau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah berbuat kesyirikan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seagung apapun makhluk itu, tidak boleh bersumpah dengannya. Kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama nenek-nenek moyang kalian. Jangan, kata Nabi SAW. Faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau tidak usah, diam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi di sini Allah bersumpah dengan makhluknya. Sekali lagi, tidak ada yang mengatur Allah kan? Allah maha berkehendak, wal fajar, demi waktu fajar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah bersumpah dengan waktu. Dan sangat sering Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu itu. Ini ayat salah satunya, wal fajri, demi waktu fajar. Di ayat yang lain, was subhi idha tanaffas, demi waktu subuh. Datang waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wad duha wal layli idha saja, demi waktu duha. Datang waktu siang, Allah bersumpah dengan siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang. Datang waktu sore, Allah bersumpah dengan waktu sore. Wal asr,
demi asar. Menurut penafsiran sebagian ulama, demi waktu sore. Datang waktu malam, Allah bersumpah dengan malam. Wallayli idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi langit ini. Lihat, Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini? Tidak lain dan tidak bukan jamaah sekalian, melainkan menunjukkan betapa agungnya waktu itu di dalam Islam. Dan betapa besarnya kedudukan waktu ini di dalam agama. Dia sangat berharga. Kalau ada orang pada hari ini mengatakan, "The time is money," kata mereka, waktu adalah uang. Maka di dalam Islam, waktu aghla minadzahab, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada uang. Waktu itu, kenapa? Kalau emas, uang hilang, bisa dicari. Tapi kalau waktu, kalau sudah pergi, kalau sudah hilang, kalau sudah berlalu, tidak mungkin bisa kembali lagi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu kesibukan kita. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, "Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail wa lillahi haqqun bil lail la yaqbaluhu bin nahar." Sesungguhnya Allah itu punya hak yang harus kita laksanakan di siang hari. Allah tidak terima kalau dilakukan di malam hari. Dan Allah punya hak untuk kita jalankan di waktu malam. Allah tidak terima kalau itu dilakukan di waktu siang. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i pernah berkata, "Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak." Waktu itu bagai pedang, bagaikan pedang. Kalau kamu tidak menebasnya, maka dia yang akan menebas kamu. Makanya berlalunya waktu hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran. Siang dan malam, pergantian malam dan siang, ini semua ada hikmahnya, ada pelajaran yang harus kita ambil. Makanya Allah berfirman dalam Quran apa? Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang bersilih ganti. Untuk siapa itu? Untuk mereka yang mau mengambil pelajaran dan untuk mereka yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Rasul pernah bersabda juga, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Salah satunya kata Nabi SAW, "Faragaka qabla syuglik." Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Orang itu nanti baru sadar, Pak, betapa berharganya waktu itu. Kalau ada saat-saat yang dia kepepet, waktunya sempit. Ah, dia betapa berharganya kalau ada satu jam lagi ini. Kalau ada beberapa menit saja ini, baru dia tahu berharganya waktu itu. Tapi banyak manusia yang lalai dari waktu ini. Makanya Nabi mengatakan, "Ni'matani maqbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Dua nikmat kata Nabi, banyak manusia lalai dari mensyukurinya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya dari nasihat Rasulullah SAW juga dan diingatkan oleh para ulama, kalau kita berada di waktu, di suatu waktu naam ada kesempatan beramal, maka beramallah. Jangan menunda-nunda amalan. Jangan kita mengatakan nanti masih ada hari esok. Jangan berkata seperti itu. Ada kesempatan sekarang, maka lakukan sekarang. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ibna Adam, iyyaka wattaswif." Wahai anak cucu Adam, hati-hati kamu dari menunda-nunda amalan. "Fa innaka biyaumika walasta bighadin." Karena kesempatanmu adalah hari ini. Besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Ini nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan kemuliaannya, enggak sembarangan Allah bersumpah. Wal fajar, demi waktu fajar, menunjukkan kemuliaan waktu fajar ini.
Apa kemuliaannya? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, fajar adalah waktu yang mulia. Dan dia salah satu waktu yang diberkahi di dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda, "Burikali ummati fi bukuriha." Umatku, kata Nabi, diberkahi pada waktu pagi hari. Dalam hadis yang lain Nabi berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Itu waktu yang berkah bagi umat Islam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya karena berkahnya waktu ini, lihat salat subuh yang kita kerjakan, yang dengannya kita memulai ibadah kita di waktu subuh. Apa keutamaannya? Apa kemuliaannya? Oh, sangat banyak di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, solat subuh, solat yang disaksikan oleh para malaikat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Dan solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu solat yang disaksikan oleh para malaikat. Ini diterangkan oleh Nabi. Watajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahari fi solatil fajar. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari berkumpul di waktu subuh, di solat subuh, di solat fajar. Ini keutamaannya, Pak. Solat subuh, solat yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sangat utama. Tidak usah kita berbicara yang wajibnya, yang sunnahnya saja. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, apa kata Nabi? Raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW betul-betul jaga sunat subuh ini, Pak. Kalau Nabi safar, Nabi boleh meninggalkan sunat-sunat yang lain, tapi sunat sebelum subuh Nabi tidak pernah tinggalkan, walaupun sedang safar. Kenapa? Kemuliaannya, sunat subuh tadi lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan juga dalam hadis, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia masuk surga. Ulama menjelaskan al-bardain, dua waktu dingin, maksudnya solat subuh, karena waktu dingin itu memang. Dan yang kedua, solat asar, karena di waktu asar siang sudah mulai, matahari sudah mulai terbenam, mulai agak dingin-dingin itu. Kata Nabi, siapa yang solat dua ini, solat subuh dan solat asar, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, walayyali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Salat sebelum matahari terbit, salat subuh. Salat sebelum matahari terbenam, salat asar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang sholat subuh berada pada zimmatullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatas subhi fa huwa fi dimmatillah." Siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin dia. Jamin apanya? Jamin dunianya, jamin akhiratnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah bagaikan salat semalam suntuk. Oh, mana dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shallal isya'a fi jama'atin," siapa yang salat isya berjamaah, "faka'annama qama nisfal lail," seakan-akan dia berdiri seperdua malam. Kalau salat isya berjamaah. "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah," dan siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihat keutamaannya, Pak. Inilah berkahnya waktu subuh itu, dan ini tidak akan kita dapatkan di salat yang lain.
Ya bukan artinya kita cuma sholat subuh aja ya, bukan. Umat Islam wajib mengerjakan sholat lima waktu. Tapi kan antara satu sholat dengan sholat yang lain itu beda-beda keutamaannya. Yang paling utamanya diantaranya adalah sholat subuh. Dan memang dia sholat yang paling berat cobaannya. Di waktu subuh, Pak. Di waktu orang-orang yang sedang asiknya tidur itu. Tapi keutamaannya besar luar biasa. Makanya Nabi ingatkan, inna asqala salatil munafiqin, sesungguhnya seberat-berat salat yang dirasakan oleh kaum munafikin, salatal isya wa salatas subhi, salat isya dan salat subuh. Itu salat yang berat bagi kaum munafikin, kata Nabi SAW. Walau atauhuma, kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, andaikan mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan datangi salat subuh dan salat isya itu walaupun harus merangkak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa, betapa mulianya salat subuh ini, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu keutamaan subuh itu. Makanya tidak heran kalau Allah bersumpah dengan waktu subuh, wal fajar, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Dan memang dari sana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat subuh, ya kan? Kemudian dari situlah orang dengan datangnya waktu subuh, itulah waktu imsak bagi orang yang berpuasa. Kalau dia berpuasa, kalau sudah datang waktu subuh, tidak boleh lagi dia makan dan minum. Kapan dia makan, kapan dia minum, batal puasanya, ya kan? Bermula dari waktu subuh. Nah, ini ibadah para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam waktu subuh ini, muazzin itu harus lebih perhatian terhadap waktunya. Nah, karena ini yang menentukan apa, orang nanti puasa, kan dia dengar nanti dia azan atau tidak ini. Kalau waktu azan sudah terdengar, haram sudah untuk makan dan minum. Ini jamaah sekalian, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini salah satu keutamaan subuh itu. Dan masih banyak lagi. Lihat, orang yang selesai sholat subuh, kemudian dia tetap duduk di tempatnya, berzikir sampai terbit matahari. Kemudian ketika matahari sejarak satu tombak, dia sholat syuruq. Apa keutamaannya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholal ghadah, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk, dia tidak beranjak dari tempatnya, dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa sholal rak'ataini, lalu dia sholat dua rakaat. Nah, inilah sholat syuruk namanya, Pak. Atau diistilahkan juga dengan sholat isyraq. Nah, sholat ketika matahari terbit itu. Nah, kata Nabi, kalau dia sholat, kanat lahu, perhatikan pahalanya, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka bagi dia mendapat pahala seperti orang yang haji dan umroh sempurna. Bayangkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Keutamaan luar biasa. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali memang menunjukkan keutamaan waktu subuh ini. Ini akhirat ya. Apakah terbatas akhirat saja? Ternyata tidak. Akhirat dan dunia juga. Makanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Sahar. Sahabat yang meriwayatkan hadis doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Sahabat Sakhar ini mendengarkan hadis ini, waktu pagi waktu berkah, maka dia memulai bisnisnya di pagi hari, di subuh hari. Maka ketika itu disebutkan, tidaklah Sakhar ini membuka bisnisnya kecuali berkah. Kenapa? Keberkahan waktu subuh. Jadi bukan akhirat saja ternyata, dunia juga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah waktu isya banyak kan ya? Nah, ya sudah ya? Sudah Pak? Isya sudah kan? Baik.
Ya, karena Isa sudah mulai cepat sekarang ini. Nah. Ya. Demikian jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan dan bisa kami paparkan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ini kita baru ayat yang pertama dari surat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan bacakan kembali tafsir dari surat Al-Fajr ini ayat demi ayat, yang tentunya mengandung makna-makna yang sangat mulia, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Naam, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.